yang sakitnya di mana? Di bos. Udah tua. Udah enggak bisa aja, enggak bisa duduk, enggak bisa, harus di punggung. Di punggung atau di tandu gitu. Punya tandu enggak? Tandu ada. Tandu gini. Angkat bopong gini bisa? Bisa, bisa, bisa. Aduh, cara taruh tikar apa? Tidurin gitu aja. Ya udah, bismillah jalan. Ini jalan. Ada kan? Ya udah, bismillah. Yuk, hati-hati di jalan. Saya putar balik aja dulu ya. Putar balik depan aja. Kelas jalan. Ayo sini Pak. Ya. Turunan pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pelan-pelan ya. Kita tahan pelan-pelan ya. Langsung balik kaki sana. Ayo, Allah. Ayo, angkat kaki. Lagi. Allah Akbar. Dikit lagi. Ini dipandu ya. Kita belok kemana-kemananya. Pelan-pelan. Udah ya, bawa masuk langsung. Bawa masuk. Ini kita serah terima ke situ ya. Nah, terima kasih ya. Sama-sama. Mas ya. Turunnya Bu. Sama-sama. Sama ya. Iya, iya. Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang berangkat menuju posko Cianjur untuk bantuan bencana alam. Kita bawa ambulan Robito Alawia untuk standby di sana. Ya. Nanti segala hal kita akan kondisikan di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, berangkat. Dari siapa tadi? Ya. Yang menerima? Oh enggak, dari Robito. Ini dari Robito. Ya, oh, oke, okay. Pengiriman dari sana. Siap. Ya, nanti ada lagi yang dari sana, ambulan. Mau diturunin sekarang atau gimana? Boleh. Ambulan. Dari ambulan, dari Jawa Timur. Biar dicatat. Turunin aja, gak apa-apa kali ya. Biar dicatat. Iya. Ini amanah dari Robito Jakarta Timur. Mana serahkan gantum untuk bantuan gempa bencana Cianjur ini. Anak terima. Titipan amanah dari Robito Jakarta Timur untuk korban gempa bencana di Kota Cianjur. Mudah-mudahan barokah, manfaat. Amin. Juga amin. Semuanya dikasih amin. Kesehatan sama Allah. Amin. 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 Kadalika. Terima kasih banyak. Jumlah anak 3 sampai 10 tahun 62 orang. Dengkau.
lansia 30 orang, jumlah yang sakit, yang luka 62 orang. Ana minta cuma untuk media apa Nabawi untuk meliput di sana. Kita gitu. Bisa langsung mending turun dari atas aja. Karena ini panjang jalur ininya. Jadi ini loh tempat-tempatnya yang bakalan kita salurkan nanti dan barangnya kita kumpulkan di sana. Kita sekarang menuju ke lokasi-lokasi yang memang sangat sulit untuk kita ke arah sana dengan kendaraan. Kita berangkat, bismillah. Salah satu rumah yang pada saat kena gempa, ini ada yang meninggal, bayi di rumah ini. Yang umur 2,5 tahun. Jadi pada saat guncangan yang terdekat adalah anak 5 tahun itu yang dibawa, yang 2 tahun ketimpa. Ya bisa nyelamat dan ibunya pun ketimpa. Sekarang korban di mana? Di posko yang tadi. Kondisi? Kondisi alhamdulillah kalau untuk kesehatan. Kesehatan alhamdulillah. Ini bolong semua nih. Hancur nih. Oh, di sini banyak korban luka. Banyak rumah yang ini. Ini masih labil. Yang tadi? Oh, makanya pelan-pelan. Ini masih labil nih berarti. Itu nggak lihat atas ini. Ini. Masya Allah. Di sana masih banyak korban. Ini banyak ini, banyak sampai ke depan. Kalau kita naik ke atas juga ada. Ya tadi shelter-shelter di kampung itu sudah tidak bisa tertata. Bahkan ada beberapa yang kelaparan kan dari RT sini yang kita supply. Kalau untuk pendidikan, untuk fasilitas pendidikan di sebelah sana dengan tingkat kerusakan yang juga 100%. Oh, tempat ngaji runtuh dengan longsoran, masjid. Jadi sebenarnya ini yang seperti ini hanya bangunannya doang kelihatannya utuh, tapi kalau kita masuk lebih detail ini retakan ini udah nggak bisa dipakai. Oh iya pasti. Masya Allah. Ini kita tadi masuk ke satu lokasi yang mana cukup parah. Ada beberapa korban di sini memang yang tadi kita dapat kabar. Dan logistik sudah kita kirim ke posko. Jadi ada posko Robitoh di sana. Itu kita bersinergi dengan beberapa elemen ormas di sana. Ada yang sakit di posko. Kita bawa dulu. Kita antar ke rumah sakit sayang ini. Baru besok nanti kita coba akan ke dalam sini lagi. Pada hari ini tanggal 29 November 2022 kami dari DPP Robitoh Alawiyah Pusat Jakarta mengirimkan atau menitipkan satu mobil ambulans untuk mensupport semua kegiatan untuk penanggulangan bencana alam di Cianjur. Yang kita dari DPP mempercayakan kepada Habib Khalid sebagai ketua posko. Jadi mobil ini kami titipkan kepada beliau untuk operasional di sini. Ana Khalid Fahmin Cahab menerima titipan ambulan ini dari DPP Robitoh Alawiyah, insya Allah berguna dan bermanfaat.
Amin, insyaallah. Dan alhamdulillah mobil ini datang tadi malam dan sudah dilakukan kegiatan untuk mengantarkan orang sakit ke rumah sakit di daerah Cianjur yang memang posisinya sangat urgent sekali, dan alhamdulillah bisa dilakukan pulang balik sampai subuh hari. Dan kendaraan ini kami percayakan untuk operasionalnya kepada Habib Majid Bakmar. So, beliau di tangan beliau yang akan megang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu motornya. Ini pesantrennya, Allahu Akbar. Dan saya baru dah. Jangan. Istri tinggal, anak pun tinggal, cucu tinggal, ya rumah juga ikut tinggal. Saya di sini sendirian. Apa tuh anak saya mana? Eh, cucu saya. Anak saya, cucu saya semuanya. Tuh lihat ya. Setengah dua itu pas begitu kayak gini aja nih. Diangkat gelas itu digini, bukannya goyang begini. Suaranya cuma ngebleduk langsung ini keluar abu. Tuh di situ saya lihat orang cuma kelihatan kepalanya. Tolong, pas begitu dia ketiban ini lemari. Bantuan berupa logistik dan lain-lain sudah sampai kepada Bapak RT perwakilan. Iya. Dan ini Ustadz Ujang, alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat untuk warga sini. Amin. Kita siang ini mengunjungi satu lokasi yang memang cukup parah bencana gempa bumi kemarin di Cianjur. Ini nama daerahnya adalah Cigenang, Ciberem. Di sini ada korban 9 orang yang meninggal dan beberapa anak-anak kecil. Dan Robito Alawiyah telah hadir ke tempat ini. Robito Alawiyah telah kirimkan logistiknya ke tempat ini dan diserahkan kepada salah satu tokoh di sini, kiai di sini, Ajengan. Insya Allah bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih banyak. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua donatur dari semua Alawiyin, wa umat Islam, wa muhibbin yang telah mengirimkan donasinya ke Robito Alawiyah. Insyaallah
amanah antum, titipan antum, kami akan sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ayo, baris, 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 baris. Nama siapa? Mufti, terima ya. Insya Allah berguna, bermanfaat, ya. Terima kasih. Ini siapa? Ali, terima. Ya, insya Allah bermanfaat ya. Ini siapa? Real, ya. Insya Allah. Telepon mesin, mesin begitu kali itu. Berapa? Ini merupakan satu titik yang sangat parah. Waktu bencana alam gempa bumi kemarin, yang hampir semua korporanda dan tanahnya pun itu sudah patah-patah. Nah, ini merupakan salah satu pesantren yang hancur. Yang hancur, habis semua. Tapi di sini ada korban nggak? Ada korban santri, katanya menurut info itu ada beberapa santri yang lagi pengajian kena dampak. Nah, ini kobong iya. Perempuan banget. Sehat ya? Jadi beliau ini beliau apanya Kiai? Kakaknya Mbak Ulo, Habib. Oh, kakaknya Mbak Ulo yang punya pesantren. Bisa ketemu kiainya? Kiainya kebetulan fungsinya di daerah kandang sapi. Yang penting selamat ya. Keluarga, anak, cucu, semua selamat. Itu yang penting. Itu nanti kalau yang hilang-hilang begitu nanti bisa dapat lagi yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi insya Allah. Tidak, ayo yang hilang. Iya. Jazakallah khair. Terima kasih banyak. Insya Allah. Amin. Amin. Insya Allah. Amin. 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 Bergerak. Kita menjalankan amanat-amanat daripada antum semua. Kita akan ke tempat, akan mengirimkan sembako ke tangan-tangan korban bencana langsung. Doa dari antum semuanya. Insya Allah diberikan kesehatan untuk kita semua. Assalamualaikum. Ini salah satunya. Ini ada korban. Di sini paling korban luka-luka sama ini pecah tebam-tebam kaki segala galanya. Ini salah satu yang langsung blok kayak gitu ya. Satu-satu yang apa ambruk langsung. Oke, jadi warga di sini ada meninggal satu ya. Satu. Kalau luka-luka parah sekitar ya adalah 100 orang kurang lebih. Iya. Cuman untuk rumah mah saya 90% dari 150 kakak 112 ambruk. Nah ini musola, tolong di ini yang cerita ada orang sedang sholat di sini. Saya lagi sujud ya, lebih mana? Ini orang lagi posisi sujud, sementara pas sujud itu si musolanya ambruk, ya Allah. Bruk, diambil ditarik kakinya sama yang di belakangnya yang makmum anaknya. Ini hancur semua, dalamannya Habibana hancur semua, cuma kelihatan depan aja, tapi dalamnya rusak semua hancur. Pada malam ini kita hadir, kita datang ke lokasi korban bencana Cianjur yang berada di Kampung Cipetir. Kampung Cipetir, Desa Ciwalen. Desa Ciwalen. Ya, di sini ada berapa korban, berapa kepala keluarga kurang lebih? 400 jiwa. 400 jiwa. Kita bisa sampai ke tempat ini dan kita akan sampaikan secara langsung bantuan dari Rabithah Alawiyah. Mudah-mudahan segala hal yang kami sampaikan ke tempat ini bermanfaat buat semua. Amin. Habibana, kami sekeluarga, kami masyarakat yang di kampung kami sangat mengucapkan beribu-ribu terima kasih, bahkan berjuta-juta terima kasih. Semoga Habibana sehat terus. Amin. Dan Rabithah Alawiyah selalu Allah jaga. Amin. Selalu Allah perihara. Amin. Dan kami semua juga selalu Allah tabahkan. Amin. Doa dari Habibana untuk kami semua. Amin.